Welcome to Wason bersama dengan gue, Yuni. Cupo di Somasi Reza Octavian. Sebelum masuk ke kabar Reza Arab, buat kalian yang suka game dan movie, langsung aja kunjungi web kita di kincir.com karena ada banyak pembahasan, review game, film, dan tentunya e-sports. Kabar kali ini datang dari tim besutan YouTuber Reza Arab Octavian, yaitu WoW Esports. Reza Arab mengungkapkan bahwa salah satu pemainnya dari divisi PUBG Mobile, Cupo, sedang ditindak atas pelanggaran kontrak dengan WoW Esports. Berawal dari cuitan Reza Arab pada Juli lalu yang menyatakan bahwa salah satu playernya bermain untuk tim lain. Hal ini terjadi ketika tim WoW mengikuti turnamen offline di Bandung 27 Juli lalu. Saat itu, Cupo juga ikut pertandingan, namun berada di meja berbeda dan bermain untuk tim Louvre. Atas tindakan itu, Cupo dianggap melanggar kontrak dengan WoW. Arab juga mengungkapkan akan memberikan sanksi berupa pelarangan untuk mengikuti turnamen apapun dengan tim manapun selama setahun sejak dia melanggar kontrak yang telah disepakati. Selain itu juga, Cupo harus mengembalikan seluruh dari bayaran bulanan, royalti, hadiah turnamen, endorsement, bonus, dan pemasukan lainnya. Waduh, semuanya harus dibalikin. Serem juga ya sanksi dari Arab ini. Tampaknya masalah ini semakin berlarut karena pada tanggal 2 Agustus kemarin, Reza Arab mempublikasi surat somasi dari WoW Esports ke Cupo yang berisi wan prestasi atau tidak dipenuhinya kewajiban dalam perjanjian yang sudah dilakukan oleh Bima Fauzan Azima, nama asli Cupo. Wah, sepertinya masalah ini kian pelik ya, karena sudah sampai menerbitkan surat somasi segala. Dan selama bungkam, akhirnya Cupo buka suara mengenai masalah ini. Lewat story Instagramnya, dia mengungkapkan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Dia juga mengungkapkan kekeliruannya merupakan murni kesalahan pribadi dan sedang dalam proses penyelesaian dengan pihak-pihak yang terkait. Selain itu, Cupo menghimbau pers dan netizen tidak menghubungkan hal ini dengan Louvre Esports. Dia ikut turnamen karena kemauan pribadi, bukan karena ajakan dari pihak manapun. Semoga dalam permintaan maaf dan niat baik dari Cupo, masalah ini cepat selesai dan keduanya bisa berdamai kembali ya. Oh ya, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifin tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan informasi seru lainnya. Sekian Wasons kali ini, sampai jumpa di Wasons berikutnya.